Cantik masih simpan dendam pada Zuabas Jackson. Hal ini disebut jadi bukti kuat soal cinta Brian. Mantan aktor ternama cinta Brian, Cantik kembali curi perhatian publik. Bukan tanpa alasan Cantik kembali disebut banjir hujatan ulahnya baru-baru ini. Melansir dari Grid Hot ID, hal itu bermula gara Cantik memberi semangat untuk cinta Brian. Diketahui pemain sinetron Buku Harian Seorang Istri tersebut kini tengah syuting film baru. Lebih mengejutkan lagi, hujatan yang ditujukan kepada Cantik tersebut diduga berkaitan dengan Zuabas Jackson. Sudah bukan rahasia lagi, Cantik dan Zuabas sempat terlibat perang dingin. Kabar tersebut bermula saat berhembus rumor cinta Brian punya hubungan spesial dengan Zuabas Jackson. Selain itu, Cantik disebut harus makan hati gigi fans. Cinta Brian dan Zuabas kerap mendoakan hal buruk untuknya. Termasuk doa agar cinta Brian dan Cantik tidak balikan lagi. Sering dihujat dan mendapat doa tak menyenangkan. Cantik ternyata tak pernah kupris ocehan netizen. Kini saat berniat beri semangat sang mantan syuting film baru, Cantik justru banjir hujatan gara-gara Zuabas Jackson. Kabar mengejutkan datang dari cinta Brian yang kini tengah jadi sorotan usai mundur dari sinetron Buku Harian Seorang Istri. Nama aktor Mahdi Reza disebut yang bakal menggantikan sosok Dewa Buana. Kini cinta Brian dikabarkan tengah syuting film baru. Sebagai mantan, tentu saja Cantik memberikan dukungan. Lewat Instagram pribadinya, Cantik mengunggah foto sang mantan yang tengah syuting. Semangat kak, tulis Cantik, dikutip dari Instagram @cantik. Tak lupa Cantik menampakkan simbol hati berwarna merah. Namun sayangnya ucapan semangat Cantik justru menimbulkan hujatan. Hujatan tersebut diduga gara-gara sosok Zuabas pasalnya selama sang mantan kekasih syuting di sinetron Buku Harian Seorang Istri, Zuabas tak pernah melakukan hal tersebut. Padahal sinetron Buku Harian Seorang Istrilah yang bikin cinta Brian bisa sukses sekarang. Netizen lantas menuding Cantik yang suka cinta Brian syuting bersama Zuabas Jackson. Kenapa di sinetron BHSI cinta Brian tidak diberi semangat Mbak Cantik, padahal kan di BHSI mengangkat cinta Brian jadi terkenal seperti ini. Dibusi nggak dikasih semangat yang sudah membuatnya kaya raya, bisnis di mana-mana, baru main seuprit sehari dikasih semangat, lucu ya, aneh gitu. Dendam banget kah sama Zuabas, Bu? Dulu sinis banget waktu kekasih di BHSI nggak dikasih semangat. Dikasih semangat di sinetron lain, sedangkan kagak ingat gara-gara BHSI, cinta Brian jadi terkenal dan sekarang berlimpah harta. Namun demikian banyak juga yang memaklumi tindakan Cantik tersebut. Seperti sebelumnya, kini Cantik diketahui sama sekali tidak menggubris ocehan netizen. Cinta Brian selalu ingatkan Zuabas sahur. Sudah bukan rahasia umum lagi kalau pesinetron cinta Brian sedang dekat dengan bintang film Buku Harian Seorang Istri, Zuabas Jackson. Ia mengaku suka saling mengingatkan perihal sahur dan buka puasa. Saya berusaha mengingatkan waktu buka puasa, ungkap cinta Brian saat ditemui di FX Sudirman, Jakarta. Karena kesibukannya hingga di hari ke-11 puasa ini membuat cinta Brian tak bisa melewatkan momen sahur bersama Zuabas Jackson. Belum ada rencana, kan sama-sama sibuk ya, pokoknya saling berhubungan karena saling kerja bareng, berkomunikasi sebatas itu saja, jelas cinta Brian. Namun pria berlesung pipi ini enggan mengatakan lebih lanjut tentang hubungannya dengan cinta Brian. Itu jangan dikasih tahu sih, nanti gue salah ngomong lagi, tutur cinta Brian sambil tertawa. 6 pasangan seleb ini tetap support walau beda agama, ada yang ikut sahur dan puasa. Sederet pasangan selebriti ini walaupun berbeda agama namun saling support satu sama lain.